kita belah, Besti. Bokat yang semalam kita goyang-goyang pohonnya. Luar biasa kan, Bes? Masya Allah, tabarakallah. Ini pokat mentega kecil-kecil berhasiat ya, Bes. Nih, tidak ada urat-uratnya, Bes. Pokatnya mantul. Nah, ini bijinya. Udah ngeces aku, Bes. Lihatnya. Ini aku kupas aja gini ya, Bes. Bisa, Bes. Kita gini kan. Oke. Wow. Pokatnya nanti kita pakai susu. Tuh, aku letak sini dulu karena masih baru, Bes, ya, masih baru pokatnya. Kita kupas dulu pokatnya seperti ini ya. Ini nggak, aku nggak buat pokat kocok, Bes. Oh, dikasih creamer aja pokatnya. Oke. Okay. Emang dia dagingnya tipis ya, Bes, tapi enggak pahit pokatnya ini. Mantul. Mantul banget tuh, Bes. Oke banget, Bes. Kita kasih susu. Oke. Okay. Matikan. Oke, Bes, ini udah kita potong-potong ya, Bes. Ini mau aku taburin susu kental manis creamer nih, Bes. Ini creamer. Oke, kita makannya cukup gini aja sama creamer. Ini udah mantul. Sebenarnya tadi udah aku rasa, udah aku makan tanpa creamer, kokat doang itu rasanya mantul banget. Manis gitu loh. Tapi yang gak manis banget, cuman ada manis, tapi gak ada pahitnya. Ini pokat mentega memang luar biasa, kecil-kecil cabai rawit, Bes, pokatnya mantul banget. Halo, Bes, ini hasil tadi pokatnya yang udah aku potong-potong, yang dikasih creamer. Nah, ini aduk-aduk ya, Bes, nih kita rasa dulu ya. Gini aja kalau makan pokat, gini aja, Bes, lebih enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget.